plastiknya ya, covernya. Isinya SUV 141, ini ditempelkan di cover. Bunganya di sana. Bunganya di sebelah. Oke teman-teman, kali ini aku pengen pulang ya dari Jogja ke Jakarta. Sekarang lagi ada di busnya Rosalia Indah. Kita pesan busnya itu yang double decker, kelas super top. Dan ini sudah ada di pulnya di Ring Road Selatan ya di Jogja. Dan ini busnya keberangkatan jam 18 atau jam 6 sore. Lagi nunggu dari arah Klaten kalau nggak salah. Nah ini ada yang mau keluar nih. Tapi ini kayaknya yang buat barang ya, Rosalia Express, barang buat ngantar-ngantar. Ini bukan buat penumpang. Nah, ini ada ruang tunggunya AC ya, khusus. Harga tiketnya itu di aplikasi, kita pesannya di aplikasi Rosalia Indah, ada aplikasinya khusus, harganya itu Rp315.000 per penumpang, kelas per top. Jadi double decker itu kelasnya ada 3 ya, ada 3 yang super, yang sleeper ada 2, yang first class ada 2, yang super top itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. Di atasnya itu ada super eksekutif, atau eksekutif plus yang di lantai 2 nya. Untuk yang kelas super top itu harganya Rp315.000 di aplikasi atau bisa juga di website. Nah ini ya, kelasnya super top double decker nih, tujuannya Pulau Gebang. Yang ini dapat kupon snacknya 2 ya, karena belinya tiketnya 2 orang. Itu ada 2 ya. Terusnya SDD 141, SDD itu berarti super double decker. Jadi ini poolnya Rosalia Indah yang di Ring Road Selatan ya teman-teman. Ini ada Rosin Mart sebenarnya, cuma poolnya lagi nggak buka, lagi tutup. Jadi ini tempat tunggunya juga. Jadi tempat tunggu yang AC ini yang biasa aja. Nah ini mungkin lagi direnov ya, lagi pengen dibikin kantor juga nih, nggak tahu apa. Ya ini gudang buat ini ya, buat paketan ya. Buat paket-paket semua di sini, barang-barangnya taruh di sini semua. Paket kelat. Ini semua busnya ada di sini nih, tapi yang kita pengen naikin nggak ada ya, belum nyampe dari Klaten. Banyak nih busnya nih. Kalau yang ini kelas eksekutif, kita lihat dulu ininya SR2 HD Prime ADD. Oh, ADD juga nih. 178. Ini SR2 laksana karoserinya, lagi dimandiin. Ini poolnya banyak bus-bus yang lagi diparkir ya. Kelas super topnya ya, PM114. Kelas super top itu konfigurasinya 21. Konfigurasinya 21 seperti itu.
lihat ya belakangnya ini. Ini yang milenial bus kultur Trans Jawa, ini busnya bagasinya kesini ya, Scania K410. Nah, Hadi Putro rotornya, SPD 141 ya. Ini cantik ini busnya ya, cantik banget ya mobilnya. Double decker, Klaten, Jogja, Magelang, Jakarta. Ini yang ini kelas sleepernya ya. Ini kelas sleepernya, ada pembatasnya. Kita nanti di super top yang di belakang sini isinya cuma berapa? Cuma 6 justru. Ini pilotnya ya teman-teman. Kita naik dulu ke atas deh. Naik dulu ke atas ya, kita ke executive plusnya lantai 2. Nah ini tempat eksekutif biasanya, di situ ada 1, 2, 3, 4, 5 di sini ada 1, 2, 3, 4 eksekutif biasanya 2-2 ya, 2-2. Nah ini ada itu ada tempat sepatu sendal. Jadi bater bahan kakinya ada di sini. Ada di sini. Perubahan kakinya. Sini selimutnya. Bantal di atas. Sini ada TV ya. Di depan juga ada TV di depan. Ini lagi penuh, penumpangnya lagi. Kalau bisa, enggak ada sih. Tunggu. Lagi banyak yang naik, jadi enggak bisa ditekan aja. Nge-shoot leluasa ya, jadi agak terbatas. Nah kita di sini nanti coba lihat dari depan dulu ya, boleh nggak kita naik dari depan? Ini buat ini, nah ini buat sleeper class nih. Nah ini di sini nih, nah ini sleeper class, di sini pintunya khusus ya. Ayo ya. Ini pintunya masuknya dari sini teman-teman, dari belakang. Nah ini executive top, super top cuma ada 6. Sempit. Ininya agak sempit. Ininya agak sempit dalamnya, tapi tempat duduknya luas bener. Nah ini sleeper class. Sleeper class ini. Mumpung belum ada yang ini, kita lihat dulu ya, kita review dulu sleeper kelasnya. Ini sebenarnya udah ada penumpangnya teman-teman, cuma belum naik, penumpangnya belum naik. Nah ini sini ada bantal dapet guling, di sini ada TV-nya, ada kabinnya, di atas ada tin, ada apa namanya, lampu, ada AC, ini AC, ini lampu, ini ada, oh lampunya di sini nih. Ini ada USB, ada buat stop. Sini USB, ada stop kontak, ada cup holdernya 2, ada kardennya 2. Di sini bisa buat recliningnya di sini ya, di sini nih. Ini recliningnya kayak ini. Tuh.
Ini otomatis recliningnya. Ini reclining mic. Diinin. Kalau turun dipencet aja ininya. Naik diinin aja. Udah. Enak, jadi benar-benar super eksekutif, bukan super eksekutif. First class, ini kelas first class. Sudah paling mentok. Cuma dua seat di bus double decker Salina. Udah paling top ya, kelas paling tinggi, kelas paling atas. Udah nggak ada lagi yang di atas ini. Di bawahnya lagi nih super top. Tapi yang kelas super class ini, first class ini. Ini kakinya masih jauh ya, masih jauh banget, lega banget kakinya. Set 1A ya, ini set 1A ini di belakang first class guys, ini ada TV. Ini enaknya ada TV-nya dua ya di belakang first class-nya. Seperti biasa kalau Rosel dan nah, itu kakinya itu di sini rebahannya ya. Bukan bangkunya naik, tapi di depan ada ininya, ada rebahannya buat kaki. Di sini ada cup holder. Ya, nah ini bingung nih nyari. Oh ini reclining seatnya nih. Ding, cobain tolong ding. Nah, ini reclining seatnya ya, di sini pakai ini. Ini maju di sini. Ini mantap bisa segini, harganya bisa. Cuma kalau di kebetulan di yang satu B ya, yang satu B ini nggak ada kaki ya, yang dapet kaki ini nih satu cek. Emang harus satu yang di sini. Dapat sih kakinya ini, kakinya gini. Oh iya benar. Atau nggak di sini nih, kakinya gini. Itu teman-teman. Lagi ya, kita nyari buat USB. Ini di sini ada USB port buat ngecas HP. Di sini juga ada colokan yang buat ini colokan atau bukan sih? Bukan. Oh, ini colokan yang ini. Ini bukan colokan. Colokan. Ya, ini lampu yang di satu ada percolokan, tapi kayaknya di situ ada nih di satu C ada juga kayaknya. Ya, di situ satu C bukan juga ternyata cuma USB port. Oh iya. Cuma sih di pop aja cuma lumayan lah buat ngecas. Tapi kalau buat ngecas yang nggak ada USB portnya agak susah ya. Ini pokoknya kakinya agak lumayan. Ya gini, kalau misal di dapat yang di tengah-tengah kakinya gini. Nah yang di belakang nggak tahu sih. Di belakang. Nah kita lihat yang belakang kayaknya sih. Kayaknya luas juga ya. Nah di atasnya di sini ada ini futuristik ya lampunya ya. Coba lihat dinyalain ada nggak ini buat AC buat lampu mana buat lampu ini ada colokan juga kan. Oh iya tuh di atas ada USB port juga tuh. Nah itu lampunya tuh itu ada lagi itu ada USB port di atas ya. Oke okay lah ini keren banget ya, keren ini hordennya ada. Kalau sendirian sih mendingan yang di sini nih, yang di pinggir anak ada stop antaknya juga. Tapi kalau berdua ya udah kita. Karena kita berdua jadi ya dapatnya yang satu dari satu C. Tapi oke okay banget ya, oke okay nggak? Lebih oke okay nggak daripada yang kemarin? Lebih oke. Okay. Enakan yang kemarin? Enakan yang ini. Padahal ini masih super top ya. Thank you.
sih, kita kan pakai jaket juga, pakai terus selimutan juga. Ini dingin banget teman-teman di sini. Snack ya mas, ya kasih mas, kasih dulu. Dapat snack, snack premium. Kita lihat isinya apa aja. Snack isinya ada, ada ayam menarong satu, ada roti. Apa ini? Kayak lemper atau apa ya? Mungkin. Nggak tahu ini lemper kayak. Iya lemper. Bawahnya baru lemper kan. Main banget kacangnya. Ini ada pisang. Oh ada 4 macam ya. 3-4 sudah. Udah habis. Yang mana ya?
Keren banget. Kita kayaknya mesti tuker itu, tuker kupon. Oh ini kali ini. Oh ya ini nih. Restorasinya ini ada dua nih teman-teman sampai saat ini, jadi ada double decker dua, yang satu yang kita naikin yang dari Jogja, yang satu lagi dari Blitar. Nah ini SGD 163 nih. Ini mereknya Volvo ya, yang ini ya. Sama ya double deckernya. Millennial bus. Adi Putro. Nge-B 11R Volvo. Sama ini busnya, sama-sama double decker, cuma beda merek. Yang ini Volvo, yang dari Jogja ini Scania. Volvo B 11R 430. PISASD. Kalau yang ini kan scan-nya K410 ya. Nah ini teman-teman, tempatnya Rosin ini punya restoran sendiri namanya Rosin Subang, yang di sini Rosin Subang restorannya. Ini tempatnya gede banget teman-teman. Di situ ada musala ya, di situ ada musala, cuma masjid sih sebenarnya, musala masjid, tapi karena malam, tengah malam jadi nggak, lagi ditutup. Ada lambangnya RI Rosalia Indah. Rosin Resto Subang, ini tempat parkirnya juga luas. Rest area Subang, rest area Rosin. Ini yang ke Blitar udah mau jalan teman-teman, double decker, jet bus 3 ya, plus sama juga jet bus 3 plus SDD.
kereta udah masuk, udah turun maksudnya. Udah turun di Pulau Gebang, ini busnya. Ini banyak yang baru sampai juga ya dari mana-mana. Ini jam 5 lewat, 5.06 kayaknya nih. Ini kondisi terminal Pulau Gebang subuh ya, subuh-subuh orang ini di Andai Muji Jaya ada tim ya. Ini ramai nih terminal sini teman-teman, udah mulai pagi soalnya. Muji Jaya ini ada mana nih, Muji Jaya juga. Oke teman-teman, ini masuk terminal Pulau Gebang. Kita harus ke bawah ya, turunannya lewat sini kalau nggak salah.